Ratusan warga Surakarta, Jawa Tengah tadi pagi menggelar aksi solidaritas menolak segala bentuk terorisme di kota Solo Raya. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendukung negara untuk menindak tegas aksi radikalisme. Ratusan warga Solo dari berbagai elemen masyarakat tadi pagi melakukan aksi jalan kaki dari Taman Sriwedari hingga Bundaran Gladak Jalan Slamet Riyadi Solo. Dalam aksi ini mereka mengutuk dengan tegas segala bentuk aksi radikalisme dan terorisme di Solo Raya. Mereka juga membacakan pernyataan sikap secara bersama untuk mengutuk aksi teror dan mendukung sepenuhnya negara untuk menindak tegas aksi radikalisme. Aksi solidaritas elemen masyarakat Kota Solo berlangsung tertib dengan kawalan ketat polisi dari Kepolisian Polresta Surakarta. Saya bacakan dan saya minta kepada saudara-saudaraku untuk menirukan. Pada hari ini Senin 11 Juli 2016, saudara-saudaraku, nanti saya minta kepada setiap saudara-saudara.